Assalamualaikum. Siapa sangka ubi ungu dibikin cendol rasanya enak banget. Teksturnya itu lembut sedikit kenyal. Cocok banget diminum saat udara panas seperti saat ini ya. Dan ini tuh cocok juga untuk ide jualan. Nah, yang penasaran dengan resepnya, yuk mari kita buat sama-sama. Bismillah, pertama-tama kita siapkan blender atau chopper. Kemudian kita masukkan 250 gram ubi ungu kukus dan air putih. Kemudian kita haluskan ya. Sudah halus, bisa kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan wok pan, kita masukkan garam, jeli bubuk plain, tepung beras, dan tepung tapioka. Tuang jus ubi ungu, kita tuang secara perlahan sambil diaduk-aduk seperti ini ya, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Resep Erlita, silahkan subscribe dan tekan loncengnya juga, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jika sudah, terima kasih. Nah, ini sudah tercampur rata, siap untuk kita masak ya. Kita masak di api sedang sampai nanti mengental dan meletup-letup. Jangan lupa terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nah, seperti ini cukup, cendol ubi ungunya sudah mengental dan meletup-letup. Selanjutnya bisa kita matikan kompor. Dan ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Dan plastik segitiganya kita gunting kecil seperti ini. Jangan terlalu kecil atau terlalu besar, yang sedang-sedang aja ya. Kita semprotkan ke dalam air yang kita kasih es batu seperti ini. Atau jika teman-teman punya cetakan cendol, boleh digunakan ya. Masya Allah, satu resep ini hasilnya banyak banget dan cendolnya cantik, warnanya juga menarik banget. Selanjutnya kita siapkan gelas, kita kasih es batu secukupnya. Kita guyur dengan cairan gula merah seperti ini. Untuk resep lengkapnya aku tulis di description box bawah video ini. Nah, kemudian kita kasih cendol ubi ungu di atasnya. Supaya makin enak dan wangi cendolnya, aku kasih tambahan nangka yang sudah aku potong kotak-kotak seperti ini. Tapi jika tidak ada, boleh di skip. Yang terakhir kita tuang dengan cairan creamer. Atau bisa gunakan santan juga boleh, atau susu juga bisa ya, sesuai selera. Dan ini cendol ubi ungunya siap untuk kita sajikan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.